guys, balik lagi di Tora TV. Oke, kali ini kita main lagi ke Kembar Monza ya. Udah lama kita nggak main ke Kembar Monza. Kita akan lihat, review lagi ada apa sih di Kembar Monza ini. Jadi ada sepatunya juga dan ada juga bisnisnya juga. Jadi coba kita lihat ke dalam ya, seperti apa sih tempatnya si Kembar Monza ini ya. Oke guys, kita langsung balik ya. Nah, Kembar Monza ini ada di pinggir jalan ya guys ya. Ini dia kayak bentuk ruko gitu. Jadi disinilah tempatnya. Jadi pas banget di pinggir jalan ini ya. Memang ini yang ke arah Pajak Melati. Jadi di Kembar Monza ini banyak banget sepatu yang dari luar maupun lokal ya. Ini dari serba 35.000 sampai harga 10.000 gitu ya. Nah, ini tinggal pilih aja kalian. Di sini banyak juga sepatu cewek cowok, mulai dari anak-anak juga, dan pantopelnya juga banyak. Jadi kalian bisa main ke Kembar Monza ini ya guys ya. Jadi di sini banyak banget. Nah, kalian yang punya anak-anak yang sepatu sekolah di sini, ada guys di sini. Apa murah-murah kok pokoknya di Kembar Monza ini, apalagi sepatu-sepatu yang bermerek itu. Nah, ini ya. Lihat nih, ini model-model Converse-nya ini banyak banget, dan ini dari luar semua, impor semua ini guys ya. Jadi murah meriah banget ini guys ya. Jadi bisa langsung aja kalian datang ke sini. Nah, kalian juga yang mau berbisnis juga di Kembar Monza ini boleh guys. Monggo silakan, kalian yang mau beli perbal-balan, beli perkarungan juga bisa di sini guys ya, gitu ya. Jadi kalian bisa langsung aja telepon ke Kembar Monza gitu ya guys ya. Nah, jadi kita review sekarang tempatnya ini guys ya, baik. Pakai begini nih guys. Coba lihat. Nah, ini coba kita lihat nih ya. Tuh, ini cakep banget nih guys tuh. Nike SB guys ya. Tuh ya. Nike ya. Nah, oke. Jadi kita langsung aja ke si Jessie. Halo Jess, apa kabar Jess? Coba lihat dulu dong, kok makin cantik nih. Apa kok makin bersih sih? Jess, aku mau review tempat Kembar Monza ini Jess. Jadi apa soalnya banyak sih teman-teman itu si Kembar Monza, bagaimana sih bentuknya gitu kan, apa aja sih di dalamnya gitu ya Jess ya. Jess, kalau yang sepatu-sepatu yang kayak begini Jess, ini mulai dari harga berapa sih Jess? Ini tergantung merek ya. Tergantung merek sama kualitas juga ya? Ya. Oh, tapi mulai dari harga berapa sih paling murah? Oh, dari depan itu ya, dari harga 10.000 itu ya. Mulai harga 10.000 sampai yang paling mahal 500 kali ya. Iya kan? Enggak nyampe 500, sampai 350 aja Bang yang paling mahal. Padahal itu yang bermerek juga ya itu ya, ngeri banget. Nah, juga aku denger juga memang si Kembar Monza ini juga bisa untuk berbisnis ya Jess ya. Mau beli perkarungan sama per bal-balan juga ya. Iya kan? Oke, Jess. Yuk ke sebelah dulu yuk. Nah, ini guys ya. Jadi kalian yang mau beli di premium juga ada guys di sini ya. Mau beli perbal-balan juga ada juga ya. Ini sepatu cewek ini yang flat ya. Iya, coba guys ya, coba kita lihat ini karena soalnya ada di atas. Nah, ini guys ya. Ini yang sepatu-sepatu yang apa flat ya. Perbal-balan juga bisa ya apa cewek-cewek ini ya, guys. Nah, itu ya guys ya. Jadi inilah tempat si Kembar Monza ini ya. Nah, kita lihat. Nah, jadi di belakang sini adalah sepatu-sepatu yang bermerek ya, Jess ya. Nah, itu. Nah, ini Jess. Ini dengan siapa? Apa siapa namanya? Mesya. Mesya. Oke, halo Mesya, dadah dulu dong. Dadah. Nah, ini guys ya. Jadi disinilah tempat yang bermerek di belakang sini guys ya. Ini semua per-branded semua. Dan harganya pun tidak sampai 500.000 gitu ya guys ya. Nah, inilah sepatu-sepatu yang bermerek yang ada di yang ada di Kembar Monza ini. Wah Jess, ini mana Jess? Apa udah pada habis Jess? Yang kemarin Jess? Nah, ini apa contohnya ya Jess, ini harganya berapa Jess? Itu 200. Ini 200.000? Ya. Wah, tuh kan guys, ini harganya 200.000 guys. Ini buat basket nih banyak ya. Oh, ini juga udah pakai sistem ini dia. Udah sistem pakai boa ini ya. Nah, ini guys ya. Jadi banyak banget guys di Kembar Monza ini memang yang
yang bermerek dan yang berbranded gitu ya. Oke. Beda ya. Nah, ini. Jess, kalau di sini Jess yang paling mahal berapa Jess? Kalau yang ini apa yang bermerek ini Jess? Yang paling mahal 300. Yang mana itu? Yang ini. Yang mana contohnya? Oh ini ya. Apa Converse ya ini ya? Oh ini Jess ini paling mahal Jess dapat 300an. Apa padahal ini bermerek loh apa semuanya? Ini Jess? Itu 200. 200 ribu ya? Ini ukuran? Ukuran 38. Nah itu guys ya. Mari guys. Ini bagus bagus ini guys. Ini padahal yang bermerek loh guys ya. Tuh. Tuh cantik. Cantik banget. Ya. Nah kalian juga guys bisa juga kalian pantau di TikToknya kembar Ratu Monza ya. Nah ini lagi. Ini lagi live nih ya. Nih apalagi lah tuh lihat apa sepatunya. Ya, nah, jadi kalian guys bisa kalian yang ada di sekitar Kota Medan boleh datang ke sini gitu ya, boleh langsung datang. Kalian yang mau berbisnis juga boleh silakan tuh ya. Tuh banyak banget. Ya nggak Jess? Waduh, mulai luar biasa ya Pak Kembar Monza ya. Ini. Ya, bantu komennya lagi yuk. Lagi ini dia. Lagi bantu apa? Komennya lagi bantu. Lagi live. Waduh, Jess ada yang baru-baru masuk nggak Jess? Nah, ini. Yo, aku langsung jembrengin aja lah ya. Aku langsung jembrengin aja. Ini anta nih ya. Oh. Memang nih, kalau di Kembar Monza ini nih, buset, mantep-mantep guys, ini Puma nih gitu ya. Tuh, Puma ya. Warrior 4-4. Jadi banyak guys di sini yang apa? Yang bermerek di sini gitu ya. Jadi memang kalian harus coba deh ngobrol-ngobrol sama si Kembar Monza sama si kakaknya. Jadi bisa langsung ke sini gitu ya. Jomoro, berang mungkin buka beli siang. Jadi kayak gini, Jess. Yang kayak gini harganya berapa, Jess? Yang maunya 200-an ini. Oh, Adidas. Nah, jadi biasanya jadi memang di sini tergantung dari kualitasnya juga ya, sama ada bermereknya juga gitu. Ya. Oke, guys, jadi kalian bisa langsung aja yang kalian yang ada di sekitar Kota Medan bisa langsung ke Kembar Monza ya, ke Jalan Bunga Sakura ya, guys ya. Oh, ya. Ke arah Bunga Sakura ya. Adidas gitu. Nah, dan juga di sini ada juga pantopel di sini ya guys ya. Ini semi-semi pun juga ada. Jadi guys, yang jelas di sini mau kalian mau bisnis partai besar, partai kecil, borongan bisa nanti langsung aja telepon ke Kembar Monzanya gitu ya guys ya. Nah, gitu. Oke, guys, jadi inilah Kembar Monza ya guys ya. Jadi kalian yang mau langsung ke sini boleh, kalian yang mau berbisnis di sini juga boleh. Jadi bisa langsung aja datang ke Kembar Monza ini. Memang dia di pinggir jalan guys ya. Jadi pinggir jalan di sini, jadi bisa langsung aja datang ke Kembar Monza ini. Oke guys, kalau gitu thank you udah nonton Tora TV. Jangan lupa like and subscribe. Dan kalian yang mau ingin berbisnis sepatu second, langsung aja telepon ke Kembar Monza ini ya. Oke guys, jangan lupa like and subscribe ya. Oke, thank you guys.